Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Saya doakan agar para sahabat diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki dan diperlancarkan usahanya. Amin amin ya robbal alamin. Di sini Bang Mimin akan memberikan sedikit ulasan informasi terbaru, terupdate, tentunya terpercaya seputar keseharian Amanopo dan Arya Saloka. Akan tetapi, sebelum masuk ke topik pembahasannya, di sini Bang Mimin pengen tahu dulu nih, dari mana saja asal kalian, para penggemar Amanopo dan Arya Saloka. Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini, bertujuannya agar kita selaku para penggemar bisa bersilaturahmi satu dengan yang lainnya. Dan di sini juga Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai agar nantinya tidak ada kejadian kesalahpahaman di antara kita. Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, bertujuannya agar kalian para penggemar Amanopo dan Arya Saloka tak pernah ketinggalan info-info terbaru, terupdate, tentunya terpercaya dari channel ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Selamat menyaksikan. Arya Saloka lebih nyaman dekat dengan Amanda Manopo. Pemeran Aldibara memang dinyatakan dekat dengan Amanda Manopo. Para pemain berlomba-lomba untuk menawarkan fakta di balik hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo saat ini. Sebab hingga saat ini Arya Saloka dan Amanda Manopo masih kompak memilih bungkam, seolah berharap isu perselingkuhan yang ramai akan segera mereda. Kendati begitu, tak sedikit yang selalu memperhatikan hubungannya keduanya kepada istri Arya Saloka, yakni Putri Ane. Seperti yang kita ketahui, Putri Ane dikenal sebagai artis yang cukup aktif melalui live di berbagai media sosial. Saat live itu, ia sering mendapatkan pertanyaan dari netizen tentang kondisi rumah tangga dengan Arya Saloka. Di sebuah live streaming Instagram Putri Ane, dikenal cuek dan pencicilan, itu mendadak menyebut tentang status janda. Terlepas dari itu, salah satu pemeran Aldibaran itu menyoroti soal hubungannya dengan Andin, pemain Ikatan Cinta. Memberikan penjelasan tentang arti kartu yang muncul saat meramal Arya Saloka dan Manda mulai terekspos. Mulai secara tegas menyebut bahwa pasangan suami istri dalam sinetron Ikatan Cinta itu hingga saat ini belum bisa terpisahkan. Antara Amanda Manopo dan Arya Saloka masih belum bisa terpisahkan, bimbing di antara dua pilihan, ujarnya. Di satu sisi, Arya Saloka masih memiliki tanggung jawab kepada istri dan anaknya meskipun sudah jarang pulang ke rumah. Namun, di sini lain juga terlanjur nyaman dengan sosok yang namanya Amanda Manopo. Arya lebih nyaman ketika bersama Amanda Manopo, sambungnya. Kenati begitu, baik Arya Saloka ataupun Amanda Manopo hingga saat ini belum pernah membahas tentang hubungan keduanya di hadapan publik. Bahkan seolah menghindar dari pemberitahuan yang terus bergulir. Keduanya kini jarang tampil dan berbicara di awak media. Arya Saloka dan Amanda Manopo diisukan memiliki hubungan yang sangat spesial.
nama Amanda Manopo dan Arya Saloka ramai diperbincangkan. Video mesra Amanda Manopo dan Arya Saloka mendadak tersebar di berbagai media sosial. Diduga video tersebut dibuat saat di luar adegan syuting Ikatan Cinta. Melihat kemesraan tersebut yang ada dalam adegan Ikatan Cinta, Arya Saloka dikecam gara-gara tak hargai istri dan Amanda Manopo dicap sebagai pelakor. Alhasil, Arya Saloka dan Amanda Manopo jadi bulan-bulanan netizen usai video mesra mereka di dalam mobil yang sangat viral. Arya Saloka dan Amanda Manopo menanggapi video tersebut. Mereka melakukan hal itu karena adegan syuting yang ia rencanakan dan Amanda Manopo untuk menjalin chemistry. Sket demi sket dia lakukan di luar lokasi syuting agar waktu syuting Ikatan Cinta tak lagi lupa dengan adegan-adegan yang memang menimbulkan kemesraan-kemesraan mereka berdua. Diduga perselingkuhan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tak ada yang menyangka jika video mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo kian hari kian di pemberitaan. Diketahui kedekatan pemeran Andin dan Aldibara memang banyak dinantikan oleh para penggemarnya, terutama para penggemar sinetron Ikatan Cinta. Bukan saja para penggemar sinetron Ikatan Cinta, penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo juga menginginkan keduanya untuk bersatu di dalam dunia nyata. Namun, hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo terhalang status pernikahan pemeran Mas Al tersebut. Kini di satu video mesra tersebut muncul pro dan kontra yang terjadi. Nah, hasil ada beberapa netizen yang malah ikut senang atas isu tersebut. Gimana tidak senang para penggemar yang dulunya memang menjodohkan mereka sekarang menjadi kenyataan. Dan Arya Saloka kedapatan juga bermesraan dengan Amanda Manopo. Bahkan bukan Amanda Manopo saja, istri dari Arya Saloka yakni Putri Anne pun membahas hal tersebut. Heboh pemberitaan soal Arya Saloka dan Amanda Manopo sontak bikin netizen geram. Diikuti soal hawa nafsu keduanya. Perselingkuhan pun terjadi. Mulai membongkar apa yang sebenarnya terjadi di antara Aldibara dan Andin. Setelah kartu yang dikeluarkan cocok dengan pembicaraan tersebut, sepertinya kebenaran akan terjadi di sini. Kenapa tidak? Arya Saloka yang memerankan sosok Aldibara dan Andin yang memerankan sosok Andin sudah bertahun-tahun menjalankan sinetron Ikatan Cinta. Wajar saja keduanya cinta lokasi.